Sebuah truk kosong menabrak warung buah-buahan yang berada di Desa Sungai Bulu, Kecamatan Muara Bulian, Batanghari. Selain warung, truk itu juga menghantam tiang listrik hingga patah. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Lintas Jambi Muara Bulian, tepatnya di Desa Sungai Bulu, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Truk dengan nomor polisi BH8277SF menabrak warung buah-buahan yang berada tepat di depan Sekolah Dasar Negeri 76 Sungai Bulu. Tidak hanya menabrak warung buah, truk yang melaju dari arah Jambi tersebut juga menghantam sebuah warung kosong yang berada tepat di samping warung buah tersebut. Selain itu, truk juga menabrak tiang listrik hingga patah, sehingga menyebabkan aliran listrik di sekitar Kecamatan Muara Bulian menjadi padam. Polisi lalu lintas dari Polres Batanghari dan petugas PLN pun turun ke lokasi. Raden Saipudin, pemilik warung buah, mengaku tidak mengetahui secara pasti apa penyebab dari kecelakaan. Ia terkejut ketika truk yang melaju dengan kecepatan tinggi tersebut secara tiba-tiba menabrak warung miliknya. Ia belum dapat memastikan berapa kerugian dari insiden. Akibat kecelakaan ini, seluruh bangunan depan warung ambruk. Sebagian buah-buahan serta sejumlah mainan anak-anak yang berada di dalam warung hancur berserakan. Nggak tahu saya di dalam toko itu saya WMP. Waktu kejadian kita di mana, Bang? Dalam toko nih, Pak. Di dalam toko ya. Ada korban jiwa, Bang? Tidak. Tidak ada ya. Mobil ini dengan kecepatan tinggi, Bang? Iya. Akibat kecelakaan ini, seorang anak pembeli yang saat itu berada di lokasi kejadian mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit akibat tertimpa reruntuhan bangunan warung. Tim Liputan Kompas TV Jambi.